Its, tunggu dulu. Subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Ditunggu ya. Terima kasih. Halo, ada yang tahu ini namanya apa? Ini namanya guteng. Kalau yang saya tahu namanya guteng. Ini dulu kulitnya ini. Nih, cangkangnya ini bisa buat gelangnya bayi. Nih. Ini mau saya masak apa? Ini ya. Bahan bumbunya. Ini ada daun jeruk, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, cabai besar yang sudah dibuang bijinya. Ini ada semute. Terus ini ada serai, ini ada kunyit, dan ini ada kencur. Ini dihaluskan ya, kecuali daun jeruk sama serainya. Ikuti ya. Ini sudah halus, tinggal kita masak. Serai sama daun jeruknya. Ini masih banyak airnya. Kita keringkan dulu. Kita kasih minyak goreng sedikit buat menumis bumbunya biar harum. Kita masukkan bumbunya. Mantap. Tumis sampai harum. Aku kasih sedikit asam jawa biar segar, biar gak enak. Tambah mantap. Ini sudah, baunya sudah harum. Kita kasih air biar gak gosong. Kita masukkan gutengnya. Jangan lupa gutengnya dicuci dulu ya. Jangan pakai wajan yang teflon ya, karena akan rusak. Eman, sayang. Pakai penggorengan biasa aja. Kasih air lagi.
agak banyak ya airnya, karena ini agak lama karena ada kulitnya. Ada cangkangnya, biar masuk ke dalam, biar meresap. Tambah lagi airnya. Sip. Kita tutup. Biarkan mendidih dulu. Ini sudah mendidih. Tepuk pinggirnya, Bu. Ini sudah mendidih. Kita kasih garam. Jangan terlalu banyak, karena itu kan banyak airnya. Nanti kan airnya menyusut, jadi tambah terasa rasanya. Jadi harus sedikit dulu, nanti dicicipi. Ini biar meresap aja. Garam sedikit, penyedap. Saya pakai Tutuli, pakai penyedap lain enggak apa-apa. Kasih lada dikit. Sudah. Biarkan meresap. Dan airnya juga agak menyusut. Nah, kita tutup lagi.